Yang ketujuh, menyedarkan Zarif. Selepas 2 minggu, akhirnya Zarif dibenarkan pulang. Datuk Salih akan membawa anaknya balik ke rumah Nek Tok. Dalam perjalanan pulang, pandangan Zarif tiba-tiba tertumpu pada seorang gadis yang seirat-iras Dian sedang memegang bakul menjual nasi lemak dan kuih. Zarif tidak tentu arah dan dia mahu keluar dari kereta itu. Dia teringin sangat mahu jumpa Dian. Datuk Salih risau dengan keadaan Zarif dan dia menyuruh Pak Karim memberhentikan kereta. Apabila Zarif keluar dari kereta, dia sudah tidak nampak kelibat gadis itu lagi. Zarif terus mencari-cari dan Datuk Salih pujuk anaknya. Zarif kembali tenang dan masuk semula ke dalam kereta dengan batu beruang yang dipegangnya. Sifat atau perangai Zarif kini bagaikan kebudak-budakan. Selepas itu, Datuk Salih membawa Zarif ke kubur Mama Adif. Disitulah Datuk Salih sedai upaya cuba sedarkan Zarif yang Mama Adif sudah tiada. Dan batu beruang itu dicampak ke tepi. Zarif menangis dan atas nasihat Datuk Salih untuk memberi kesedarannya, Zarif akui yang anaknya telah meninggal dunia. Datuk Salih menyuruh anaknya bangkit dan berusaha mendapatkan kemaafan dari Dian. Yang ke-8, kemaafan. Sampai saja di rumah, Zarif melutut dan meminta maaf pada Nek Tok dan Nek Wan. Tapi di atas dosa Zarif yang pernah lakukan pada Dian, mereka berdua sangat susah untuk maafkan Zarif. Nek Wan meluahkan rasa kelukaan hatinya yang terbuku dalam hatinya. Zarif menangis dan merauh semahu-mahunya bila berdengar setiap patah perkataan yang keluar dari mulut Nek Wan. Dalam hal ini, Nek Tok tidak akan masuk campur dan biar saja Nek Wan tentukan sama ada maafkan Zarif ataupun tak. Selepas itu, Elina dan Dian turun dari tingkat atas. Sebelum Datuk Salih dan Zarif balik tadi, Nek Tok menyuruh cicit kesayangannya itu memanggil Kak Dian turun. Ketika ini, Dian sedang mengemas bilik Nek Tok. Tapi Nek Tok tidak benarkan. Biar saja hal kerja rumah diuruskan oleh Henny. Elina heran, kenapa nak panggil Kak Dian? Bukankah Mak Su dah kahwin dengan Pak Su? Mungkin Kak Dian marah sebab anak dia mati dan sebab Pak Su tendang bola kat perutnya. Itulah anggapan Elina dalam perkara ini. Nek Tok memahami dan terima permintaan Dian supaya panggilan Mak Su itu tiada lagi dalam rumah itu. Bersama pula tadi ketika Elina turun bersama Kak Dian, pandangan Zarif terus ke arah isterinya. Inilah wajah yang paling dia rindui. Bukankah ini wajah yang paling dia benci sebelum ni? Sehinggakan Zarif mahu meludah-ludah muka Dian. Mungkin saat ini dia sendiri berselaru dengan perasaan hatinya. Bercelaru antara rasa kesal, tanggungjawab dan dosa-dosanya. Apabila Zarif mahu memegang tangan Dian, "Jangan sentuh aku," bergetar suara Dian. "Dian, maafkan abang Dian. Ampunkanlah dosa abang Dian. Tolonglah. Abang dah tak tertanggung dosa ni Dian. Tolonglah kesiakan abang Dian." Tersedu-sedu Zarif menangis di tepi kaki isterinya. "Kesian, aku pernah merayulah Encik Zarif." Perkataan Encik itu bagaikan belati yang menghiris hati Zarif. Tangis Zarif semahu-mahunya. "Kalau maaf aku boleh hidupkan Mama Adif binti Dian Zara." Jelas begitu kelukaan Dian menyebut nama itu. Saat ini bagaikan tidak tertanggung telinga Zarif mendengarnya. "Ya Allah," jerit Zarif serta air mata yang masih mengalir. "Sekarang juga aku maafkan kau. Tapi anak aku dah mati. Mati sebab kau. Kau bunuh anak aku. Kau bunuh Mama Adif aku. Aku tak akan maafkan kau. Sampai mati pun aku tak akan maafkan kau." Pekik Dian sekuatnya. "Adif, anak aku. Memang aku yang bunuh anak aku. Aku yang bunuh anak aku. Ya Allah, Adi, maafkan ayah nak. Maafkan ayah." Tajam mata Dian memandang suaminya yang meraung di kakinya itu. "Mama Adif bukan anak kau.
Jangan sama sekali kau sebut nama dia. Macam mana kau haramkan nama kau pada batu nisan anak aku, macam itulah aku haramkan kau menyebut nama dia. Mulai hari ini, kau dengan aku tak ada apa-apa lagi. Kau ceraikan aku. Macam mana kau jijik nak jadi suami aku dulu, macam itulah aku jijik nak jadi isteri kau sekarang. Kau lepaskan aku. Jangan kau berani nak mempermainkan takdir aku lagi. Aku yang akan tentukan jalan hidup aku. Takdir itu milik aku. Milik aku, kau tahu tak? Jerit Dian dengan lantang sekali. Lalu terus dia berlari naik ke atas tanpa mempedulikan suaminya yang sudah meraung bagaikan hendak hilang separuh nyawa itu. Yang kesembilan, tidak boleh lawan hukum. Nek Wan pelik melihat Dian. Selalunya, dia akan makan bersama Nek Tok di bilik. Tetapi kali ini, dia makan di dapur pula. Nek Wan tahu, pasti Zarif ada dalam bilik itu. Dan Dian cuma mengelak dari melihat suaminya. Ketika Nek Wan dan Dian makan bersama di dapur, Nek Wan ada bertanya pada Dian. Kenapa Dian sentiasa pakai tudung dalam rumah? Bukankah semua orang dalam rumah itu muhrim? Kalau lelaki pun, sekadar Datuk Saleh dengan Zarif je. Tapi itu pun muhrim Dian juga. Pak Karim dan Pak Mat pun bukan tinggal dalam rumah itu pun. Arman pun tak ada juga. Nek Wan sebenarnya tidak kisah pun dia pakai tudung. Tapi kalau tak pakai pun, tidak menjadi masalah. Tak apalah Nek Wan. Dia selesa macam ni. Lagipun, dia tak anggap pun dia suami Dian. Sebab tu dia pakai tudung. Jawab Dian dengan wajah bersahaja. Nek Wan menasihati Dian supaya jangan melayan Zarif begitu. Bukan tidak boleh memberi nasihat pada suami. Tetapi, ikut dengan caranya. Dan kalau mahu bercerai pun, pergi mahkamah dan minta fasak. Bukannya menengking-nengking minta cerai. Selagi talak belum jatuh, Dian masih tetap isteri Zarif. Dan berdosa jika seorang isteri meninggikan suara pada suami. Hati Dian tetap berkeras dan ada susah mahu mendengar nasihat Nek Wan. Orang seperti Zarif tidak perlu dikasihankan. Soal hukum bukan perkara yang boleh dibuat main. Dan Nek Wan berharap Dian tidak berterusan begini. Jika tidak, Dian tergolong isteri yang dahaka. Nek Wan cuba memujuk balik Dian. Dan dia berkata lepas Datuk sihat, mereka akan mulakan hidup baru di Kuala Lumpur. Selepas itu, tiba-tiba Zarif datang ke dapur dengan senyuman sambil memandang dan memuji kecantikan Dian. Zarif duduk di sebelah Dian dan mereka makan bersama. Dian tidak mempedulikan suaminya di sebelahnya. Namun Zarif hanya makan nasi kosong saja. Dian tidak heran dan peduli pun dengan Zarif. Jangan harap dia akan kasihan dengan Zarif. Nek Wan sangka Zarif ada pantang makan. Tapi kalau dilihat dari keadaan Zarif, dia sudah pulih. Zarif akui segala dosanya pada Dian dulu. Tergamaknya dia menyuruh Dian makan nasi, kicap dan air garam. Minum pun sekadar air paip je. Kata-kata Zarif tidak langsung menyentuh hati Dian. Apabila Zarif lawa Dian makan dengan perkataan sayang, Dian terus melenting. Dian jijik bila Zarif memanggilnya begitu. Dan dia tekad tidak akan termakan lagi dengan kata-kata manis dari suami yang dujana seperti Zarif. Aku tak akan termakan dengan lakonan kau lah. Apalagi plan kau dengan mama kau nak buat? Berapa juta lagi harta Nek Tok yang mama kau nak kaut? Dian sudah mengamuk. Dian, apa ni? Kenapa aku engkau dengan suami ni? Siapa yang mengajar dia macam ni, ha? Ya Allah, Nek Wan tak sangka perangai Dian boleh jadi macam ni sekali. Nek Wan memarahi cucunya. Nek Wan nak tahu siapa yang ajar Dian sampai jadi macam ni? Ni orang yang ajar Dian jadi korang ajar. Orang ni yang Nek Wan nak suruh dia hormat sebagai seorang suami. Layak ke orang macam ni nak jadi suami Nek Wan? Layak ke orang macam ni nak dihormat Nek Wan? Lurus telunjuk Dian mengarah pada suaminya. Zarif hanya membatu. Tiada kata-kata di mulutnya. Apa lagi yang nak dibela? Kerana apa yang dikatakan isterinya itu semuanya benar belaka. Tapi Nek Wan tak ajar Dian jadi korang ajar macam ni Dian. Dan Nek Tok pun tak mengajar cucu dia jadi korang ajar Nek Wan.
Terlalu kurang ajar, gerutu Dian lalu terus beredar dari situ. Zarif tiba-tiba teringat kata-kata papanya. Jangan sama sekali memaksa dan memberi tekanan pada Dian. Kalau tidak, Dian akan tinggalkan rumah dan peluang untuk memenangi hati isterinya makin tipis. Yang ke-10, soal hati. Zarif senyap-senyap masuk ke bilik isterinya pada pukul 2 pagi. Semua orang dalam rumah itu telah pun lena. Zarif ambil komforter dan baring di bawah bersebelahan katil isterinya. Inilah saat yang Zarif mahukan untuk berasa dekat dengan isterinya. Tidak dapat tidur sekatil, tidur di bawah sebelah katil pun jadilah. Dalam sekelip mata, Zarif sudah jatuh cinta dengan Dian. Tapi sejak bila? Takkan dalam sekelip mata? Biarlah beribu, berjuta orang mempertikaikan cintanya. Yang penting Tuhan tahu keikhlasan hatinya. Hanya Tuhan yang tahu betapa dalam cintanya. Peristiwa kemalangan itu mungkin pada orang lain kemalangan itu mengerikan. Tapi pada Zarif itulah kenangan yang terindah dalam hidupnya. Kerana kejadian itulah dia sedar nilai cinta yang sebenarnya. Masih jelas di matanya, sebaik saja menatap wajah isterinya yang sedang membantunya. Jantung Zarif mula berdegup tidak sekata. Serasa saat itu ingin dijerit pada satu dunia. Inilah cinta sejatiku. Inilah cinta yang ku cari selama ni. Tapi bagaimana pula dengan Azura? Bukankah Azura dulu segala-gala pada dirinya? Sehinggakan Zarif meluahkan rasa kesal yang teramat kerana mengawini isterinya. Semudah itu Zarif melupakannya. Tidak pernah sedetik Zarif melupakan setiap batang perkataan yang pernah diucapkan pada isterinya. Kerana setiap detik, setiap saat, Zarif harus memamah setiap kata-kata yang pernah dihambukan pada Dian dulu. Kini perasaannya pada gadis bernama Azura telah pun mati. Apabila Zarif sudah melelakkan matanya di selubung badannya dengan komforter, Dian pula bangun dengan mamainya. Dian sangka Nek Wan yang baring di bawah itu. Kalau ikutkan, Nek Wan ada berkata yang dia akan tidur dengan Nek Tok. Mungkin dia terfikir Nek Wan tidak jadi tidur dengan Nek Tok dan kemudian masuk tidur di biliknya. Dia tidak terfikir pula orang itu adalah suaminya. Dalam masa yang sama, dia terfikir mungkin Nek Wan merajuk di atas kejadian saya tadi. Sebab itu Nek Wan tidur di bawah, bukannya di atas katil. Dian dalam mamai berkata sesuatu. Dia sebenarnya nak meminta maaf pada Nek Wan. Tapi Dian tidak berapa sihat dan makan ubat. Dan tak sangka Dian telah lelapkan matanya terlebih awal. Ubat itu beri kesan padanya. Dian mahu tidur di bawah yang disangkakan Nek Wan di sebelahnya. Padahal suaminya Zarif. Selepas itu, Dian ada meluahkan sesuatu yang terbuku dalam hatinya. Dian ada berkata yang dia tidak mahu jadi isteri dahaka dan takut dengan balasan Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak boleh nak kawal perasaan bila berhadapan dengan Zarif. Dian juga dapat merasakan dia tidak boleh lagi menjadi isteri Zarif lagi dan merancang untuk pergi ke pejabat agama untuk proses perceraian. Setiap patah perkataan dari mulut Dian membuatkan Zarif berlinangan air mata. Dia sangat-sangat menyesal dengan perbuatan terkutuknya yang menyebabkan isterinya amat membenci dirinya. Dian juga berkata lagi, apabila sudah mulakan hidup baru di Kuala Lumpur, dia mahu belajar semula untuk sampaikan hajat arwah ayah dan cari duit untuk tebus balik rumah peninggalan arwah ayah Nek Wan. Itu sahaja hartanya ada dan itu sahaja kenangannya ada di rumah itu. Dian tidak dapat menahan matanya lagi dan dia mahu melelapkan matanya. Kesan ubat itu sangat memberi kesan pada Dian. Dengan spontan, dia memeluk tubuh yang disangkakan Nek Wan itu. Takkan Dian tidak boleh membezakan tubuh Nek Wan atau Zarif? Apa yang boleh dikatakan, Dian tidak dapat lari dengan sifat bendulnya. Yang ke-11, kata putus. Tiba giliran Dato' Munirah pula yang keluar dari hospital. Dato' Saleh membawanya pulang. Dato' Munirah kini buta mata kanan dan tangan kanan yang disangkakan patah tetapi lumpuh sebenarnya.
Tangan itu telah terkulai tidak bermaya. Inilah balasan atas dosa-dosa yang dilakukannya pada Dian, Nek Tok dan cucunya sendiri. Ketika sampai di rumah, Datin Munira melutut meminta maaf pada Nek Tok di atas dosanya disebabkan tamakkan harta. Waktu ini, Dian juga ada dalam bilik Nek Tok dan sedang memberi ubat. Dian memberi ruang pada Datin Munira dan Nek Tok untuk berbicara. Nek Tok mengalihkan air matanya bila melihat penyesalan anak menantunya itu. Datin Munira juga cuba meminta maaf pada Dian. Tapi dia tahu amat mustahil Dian akan memaafkannya. Kecacatan yang Datin Munira tangguh sekarang ni tetap tak akan dapat membasuh dosa-dosanya pada Dian. Nek Tok menghela nafas perlahan. Dia sendiri tidak mampu untuk bersuara apa-apa. Menantunya telah membuat kesilapan besar dalam hidupnya. Sekarang ni, terpaksalah dia menanggung akibat dari perbuatannya. Kemudian, Nek Tok sudah bersedia untuk mengeluarkan kata putus pada Dian. Mengenai rancangan Dian untuk mulakan hidup baru di Kuala Lumpur, Nek Tok telah izinkan. Sudah sampai masanya Dian mencari kebahagiaannya sendiri. Jika Dian terus tinggal di situ, Dian akan terus dihimpit rasa duka. Nek Tok mahu melihat senyuman di wajah Dian. Datin Munira berharap semoga di suatu saat nanti, hati Dian terbuka untuk memaafkan dosanya. Dan begitu juga Zarif. Buat masa ni, biarlah Dian memulakan hidupnya yang baru dulu. Semoga nanti kelukaan, kesakitan dan penderitaan akan pergi perlahan-lahan meninggalkan dirinya. Dan di kala itu, kata maaf mungkin akan meniti di bibirnya.